Tahukah kamu, di Jerman terdapat sebuah simbol lalu lintas unik yang dikenal sebagai Ampelmann. Simbol ini digunakan untuk menandakan saat lampu lalu lintas berubah. Ampelmann pertama kali dirancang oleh Karl Peglau pada tahun 1961, dan menjadi simbol ikonik Berlin Timur. Setelah reunifikasi Jerman pada tahun 1990, Ampelmann tetap menjadi simbol lalu lintas yang populer di Berlin, dan juga di kota-kota lain di Jerman. Ampelmann menjadi simbol yang unik dan pengingat akan pentingnya keselamatan dan kesatuan di Jerman. Terima kasih, like, komen, dan share.